Yo. Nyamen kabel. Dadah. Masuk ke dalam rumah. Tadi teman rumah, tapi rumahnya belum saya nanti lagi, tapi cantik. Ini rumah mainan. Kakak Naila bersama Dedek Jali, teman-teman. Tapi mama buat teman-teman. Rumah mereka ini sederhana banget. Belum modalkan selimut. Tapi udah berapa kali roboh karena si kecil ini lasa. Mama buat kertas ini, Mak. Bentar. Nah, masih panas, nanti enggak bisa masuk kipas anginnya. Adik sama Dedek kan masih panas. Kena kipas angin dulu. Jadi kalau udah malam baru kita tutup ya. Anak dua ini dia alergi susu, teman-teman. Jadi dia ini enggak dikasih susu. Jadi mereka paling minum teh atau soya gitu. Jadi kalau alergi tuh habis semua badannya, merah-merah tuh lama banget hilangnya sebulan. Ini udah mau baikan. Enggak boleh, enggak mau. Oke, kita akan buat atap rumahnya. Mama akan membuat atapnya, teman-teman, bermodalkan kain. Kain selimut. Halo. Ini gunakan bahan-bahan yang ringan. Ada. Tutup. Ada apa? Mama. Ya. Jadi rumahnya, teman-teman. Mama. Kalau mau buka, kita naikkan ke atas. Tadi, sekarang kemah buatan. Oke, teman-teman, sekian ya review kemah buatan mainan dari Dede Gazi sama Dinella. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Selamat bermain. Stay at home, teman-teman.